Inara Rusli akui pernah minta Virgoun untuk jalani rehabilitasi jika ingin berdamai dengan dirinya. Inara Rusli mengaku pernah mengajukan syarat untuk Virgoun jika ingin berdamai dengan dirinya. Sebelumnya, permasalahan rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun sempat mencuat hingga menjadi sorotan. Hal itu setelah Inara Rusli membongkar perselingkuhan Virgoun dengan wanita lain ke publik. Pada akhirnya, Inara Rusli dan Virgoun resmi bercerai pada tanggal 10 November tahun 2023 lalu. Sedangkan baru-baru ini, vokalis band Last Child itu terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Telah dinyatakan sebagai korban, Virgoun pun kini harus menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Inara Rusli justru teringat dirinya pernah memberikan syarat kepada Virgoun untuk berdamai. Inara mengatakan, bahwa ia sempat meminta Virgoun untuk menjalani rehabilitasi. Yang aku ingat dulu sebelum masalah mencuat ya aku sempat mengajukan syarat berdamai dari aku ya dia direhab 3 bulan tanpa gadget, ungkap Inara. Diakui Inara, dirinya juga sempat meminta mediasi dari keluarga hingga pihak manajemen Virgoun. Aku minta mediasi juga ke keluarganya ke pihak manajemennya ya ke pihak-pihak yang berkaitan lah, ujarnya. Namun kala itu Inara justru tak menemukan jalan keluar mengenai permasalahannya dengan Virgoun. Ia pun merasa menanggung beban sendiri dan pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Cuma ya karena aku nggak menemukan jalan keluar ya, aku merasa solo karir, merasa menghadapi semuanya sendiri ya sudah nggak ada pilihan, jelas Inara. Inara Rusli sebut anak-anaknya belum tahu Virgoun terjerat kasus narkoba. Masih dalam kesempatan yang sama, Inara Rusli mengakui bahwa anak-anaknya hingga saat ini belum tahu ayahnya terjerat kasus narkoba. Inara Rusli sendiri rupanya membatasi anak-anaknya untuk menggunakan gadget sehingga tak mengetahui pemberitaan di media sosial. Anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media, mereka nggak pernah aku kasih gadget juga, benar-benar nggak pernah mengakses sosial media, ungkapnya. Bahkan anak terbesarnya, kata Inara, saat ini juga tengah fokus dengan sekolahnya. Terus juga untuk Starla sendiri dia fokus homeschooling dari awal dari pandemi sampai hari ini. Jadi anak tiga-tiganya alhamdulillah steril dari sosial media, katanya. Kendati begitu, Inara menyebut dirinya nantinya bakal menceritakan permasalahan Virgoun ketiga anaknya. Hal itu lantaran Inara sempat diberi nasihat oleh salah satu ustaz. Cuman aku dapat nasihat dari salah satu ustaz, bahwa memang cepat atau lambat nanti memang aku harus cerita ke anak tentang kondisi dedinya, ucap Inara. Inara menilai bahwa anak-anaknya juga memiliki hak mengetahui perilaku ayahnya. Karena biar gimana pun mereka sebagai anak-anak berhak mengetahui kekurangan ayahnya, ujarnya.